الحديث العاشر أول من تفتح له الجنة أخبرنا الشيخ أبو طالب محمد بن علي عن أبي القاسم علي بن أحمد الرزاز قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن محمد في سنة 1840 قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا الحسن بن عرفة العبدي قال أنبأنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخاسم من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. نعم. Hadis ini Nabi bersabda bahwasanya kata Nabi, aku datang di hari kiamat ke pintu surga, maka aku meminta untuk dibukakan pintu surga. Maka penjaga surga bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjaga surga berkata, kepadamu aku diperintah untuk tidak membuka kepada siapapun sebelum kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama membuka surga. Ya, katakanlah beliaulah pemilik surganya. Dan beliaulah surga. Naam, kami قال علم أهل العلم بالله أن الجنة التي هي باب الخير الإلهي الأبدي لا تفتح إلا بفتح محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهو الفاتح لكل خير دنيوي وأخروي والعلم بشأنه هو سر العلم بالله صحيح فمن الله أن يفتح له أبواب الخير الدنيوي والأخروي فعليه أن يتعلق بأدياله فإن في نفحتها علم المعرفة. Para awliya, para al-arifin, ya, al-alim billah, mengetahui bahwa surga adalah pintu kebaikan Tuhan, ya, yang abadi. Ya, al-khairul ilahil abadi. Ya. Dan pintu kebaikan ini hanya dibuka dengan pembukaan Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ya. Maka dikatakan oleh Syekhuna Al-Imam Zakiuddin Ibrahim rahmatullahi alaih, beliau pernah berkata, apapun mazhab kamu, katanya, apapun firqah kamu, ya, yang pentingnya antakuna muhammadiyan, apapun mazhabnya, apapun golongannya, ya, walau kana wahabiyan, ya, yang pentingnya dia adalah seorang muhammadi. Hendaklah kita jangan memperselisihkan masalah-masalah yang kecil. Kita banyak di luar rame tentang wahabi-wahabi. Hum min ikhwanina. Mereka tetap saudara kita. Dan yang dipersoalkan pun masalah ya, kecil-kecil ya, kacang goreng. Jadi jangan ribut dengan kacang goreng. Kita mau bekakak ayam. Ya, jangan. Orang yang meributkan itu, wallahu a'lam, apakah dia sudah mengamalkan agama atau belum?
Jika mengamalkan agama, dia tidak perlu memperselisihkan perbedaan-perbedaan kecil. Maka surga adalah pintu al-khairul al-ilahil abadi yang hanya dibuka oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau mau dibuka surga nih di dunia, maka kita mesti punya sifat Sayyidina Muhammad. Itu tadi yang dikatakan, apapun mazhabmu, yang penting kamu menjadi seorang muslim Muhammadi. Muslim yang mempunyai manusia rohani. Ya. Karena Nabi adalah Al-Fatih yang membukakan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, biadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Di tangan, hanya di tangan Allah lah kebaikan itu. Dan rahasianya kebaikan itu ada pada jiwa rohani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di dunia atau di akhirat. Ya. Itu sebab mereka mengatakan anna qalbas sufi khalid, bahwasanya jiwa orang sufi itu abadi. Karena di dalamnya banyak ada al khairul ilahi, ada kebaikan Allah, yaitu Nur Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengetahui tentang keadaan Nabi itu juga merupakan misteri atau kunci mengetahui Allah. Ya. Jalan untuk mengenal Allah satu-satunya hanya Nabi. Namun orang selama ini menyebut dengan istilah syar'i sunnah, ngikutin Nabi, tapi mereka ngikuti paham kepada nas yang kaku dan letterless. Ya. Udah itu aja, padahal yang dimaksud ngikutin Nabi yang sempurna memiliki jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit atau banyak ilmunya, Sunni atau Wahabi, ya. Apalagi berbeda partai, enggak ada urusan. Berbeda jamaah, ada Muhammadiyah, Muhammad kita, Muhammad ente. Ya, itu enggak ada masalah. Jangan buang-buang waktu urusan berjalan menuju kepada Allah dengan perselisihan itu. Apalagi perselisihan kecil. Soal tetek dengan bengek-bengeknya. Ya, yang kecil-kecil urusan pintu belakang, pintu depan, urusan jendela, urusan rumput, urusan sambal, urusan ya Allah, ya. Jangan buang-buang, ya. Jangan idra'atul waqt wal umur, ya. Kita mengetahui bisya'nihi sallallahu alaihi wasallam huwa sirrul ilmi billahi ta'ala. Kita ingin tahu Allah miliki sifat-sifat itu, ya, sifat Nabi, maka itu terus tahu Allah. Mengikuti Nabi kemana? Ujungnya kepada Allah. Ya. Karena waman yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Orang yang sedang melakukan taat kepada Rasul, artinya dia itu pun berarti dia sudah mentaati Allah. Itu. Maka barang siapa yang ingin dibukakan pintu kebaikan di dunia dan akhirat itu, hendaklah ia bergantung di ekor Nabi, artinya ngikuti maksudnya. Fa'alaihi an yata'allaq bi azhialiyani al-ittiba'. Ya. Karena ada ungkapan bahwa Nabi itu mengajak kita bukan seperti orang yang mengasih buntut baju pegang, tidak. Nabi enggak ada, akhirnya gelap, tidak. Tapi yang dimaksud di sini ittiba'.
Itu sebab jika orang mengikuti guru itu seperti orang buta mengikuti orang melek dan memegang buntut bajunya, gimana kalau yang nuntunnya pergi hilang, yang gak berjalan? Ya, bukan seperti itu. Ini takut ada ayat kata-kata ini bisa dipelintirkan oleh orang yang orang yang tidak melihat tentang kerohaniannya, tentang karena bagi orang sufi ittiba, bagi indah sufiin yani ittiba'ul batin, al ittiba'ul khafi. Maksudnya ayat ta'allaq bi adzialihi al ittiba' al kamil. Karena di dalam nafahat, pintu-pintu kebaikan, ya, yang nabilah pembukanya di dunia dan akhirat, itu adalah ilmu ma'rifah. Ini yang perlu dicatat lagi, bahwa orang tuh sering melihat penggalan perintah misalnya seperti manjada wajada gitu. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil, atau siapa yang banyak zikir pasti ma'rifat. Dia mengikuti redaksi yang pendek ini ya, sebagai slogan, sebagai gitu. Orang yang sungguh-sungguh pasti dapat. Emang di dalam melakukan sungguh-sungguh itu enggak ada rintangan, enggak ada hambatan, enggak ada, kan banyak. Gimana itu menghadapi berbagai macam hambatan itu? Ya. Akhirnya orang, gue udah sungguh-sungguh kok belum berhasil-berhasil juga ya, ini kan pendek. Ya. Pendek apanya itu ya? Pendek otaknya, pendek. Nah, orang jika agama ini membaca ayat-ayat Al-Quran dan dipahami bahwa pengamalannya sependek tulisannya, itu bahaya. Ya. Orang yang banyak zikir pasti ma'rifat. Itu redaksi pendek, ya, sebuah slogan. Untuk zikir itu mudah. Ya. Orang banyak zikir itu hatinya yang sudah zikir lidah itu permulaan untuk masuk ke pikiran, ya. Bukan ke hati. Hati kalau pikiran sudah tenang, baru hati ingat. Kalau belum. Ya. Kenapa dalam tarekat disuruh qillatul kalam? Itu untuk menenangkan. Ya. Kusutnya itu pikiran. Fikir. Nanti apabila itu sebab mulutnya suruh disibuk dengan zikir, baca Al-Quran. Mulutnya tuh. Nanti baru jernih pikirannya. Setelah itu turun. Ya. Seperti ya, dalam Hikam Imam Ibn Athaillah Iskandari. Ya, kalau zikir ya, belum khudur gitu, jangan berhenti terus sampai zikir itu terus ya, ke hati. Itu kalau sudah zikir selalu di hatinya, ya, itu namanya ma'rifat. Dan maksudnya orang ma'rifat itu orang yang seperti apa? Orang yang zikir itu orang yang seperti apa? Orang yang ingat itu. Orang yang ingat itu apabila di dalam dirinya ada sifat Muhammadiyah. Udah itu. Ya. Bukan ditambahin lagi bilangan zikirnya, dibebanin lagi di tubuhnya. Dia membayangkan juga banyak zikir nanti masuk. Tidak, bukan. Zikir itu hanya menyiapkan tempat. Menyiapkan tempat, mengosongkan tempat pikiran, yaitu hati. Agar masuk nafahat tadi itu.
al-khairil ilahi tadi itu. Apa maqamat ruhiyah itu? Sifat Nabi Muhammad SAW itu. Makanya kan teorinya as-suluk ilallah, pertamanya at-takhalli katanya kan. At-takhalli, yakni ini kosongkan. Takhalli. Ya, supaya farigh, ya, supaya kosong. Dengan apa ini? Ya, takhalli itu tathir, tazkiyah. Itu takhalli. Dengan apa? Bizikir. Ya. Karena buktinya apa? Hati kita kosong, hati kita ini kotor, pikiran kita kusut. Sembahyang kusut pikirannya. Ngapain aja kusut? Ini zikir kelamaan kusut. Orang yang hatinya tenang, makin lama duduk di sini, makin istigrok. Makin lupa udah. Ya. Kalau enggak, set, lama aman di sini kok sudah, wah itu udah rusak, makin rusak aja itu. Ya. Sambar petir itu. Ya. Itu simbol ya. Sambal petir itu ar-ra'dul qahri. Apa dibawa kepada kegelapan. Nah itu, nah maka itu takhalli namanya. Dengan mujahadatun nafas, melawan diri itu juga ngosongin. Takhalli dari khali, kosong. Ya, untuk yakni ikhallil makan itu bizikir wal mujahada wal khalwa bil qasaid wa muzakaratu syaikh wa zikir, ya, kemudian wan nasah wan nasiha wa taujihat wa irsyadat, itu semuanya li ajli at tazkiyah wa takhliyah. Ya. Kemudian untuk tahallinya bil iqtida bis suhbah. Itulah yang masuk ke dalam hati, ya, al khairul muhammadi wal khairul ilahi. Masuk tuh. Masuk sifat-sifat baik tuh. Ya, masuk sifat-sifat baik. Gitu. Baru apabila masuk sifat-sifat baik, baru muncul ma'rifat. Nah, cuman orang ceritanya supaya zikir ma'rifat. Ini zikirnya untuk apa? Kalau zikirnya untuk nyari duit, enggak ke situ jalannya. Itu jalannya nyari duit. Ya, orang kumpul majlis zikir apa? Supaya berkah, ya. Apalagi berkat mah. Tahu berkat. Nyarinya ngambrak gitu tuh, tumpukan makanan, balik-balik pada diangkat dah, bawa pulang. Jadi berkat gitu. Apalagi zikir untuk itu mah Allah. Ya. Tiap minggu tuh illallah la ilaha illallah. Ya, tempat zikirnya gentengnya bocor juga bodo amat illallah la ilaha illallah. Ya. Di sekitar kampungnya banyak mabok, banyak minum, la ilaha illallah, enggak peduli. Ini zikirin apa? Ini namanya zikir berkat. Orang makin la ilaha illallah, makin punya kesadaran total jiwanya. Ya. Karena itulah zikir yang bertujuan. Ya, zikir litakhalli. Makanya kita wajib nujahid anfusana, nujahid ananiyah, ya, al-ananiyah, wal-ahwa, wa-syahwat, itu namanya melawan diri. Kita setiap berbuat baik, mesti ada maslahatnya untuk kita. Itu yang kita perangi, itulah mujahadatun nafs. Agar ibadah itu lillah. Ya. Itu namanya takhalli itu. Zikir di dalam tasawuf
Untuk apa? Untuk memerangi diri kita. Kita baca zikir kan dua kali, pagi dan sore. Setiap zikir kita ingat sebelum zikir perbuatan kita itu. Banyak perbuatan kebaikan, apakah untuk Allah atau bukan? Jika banyak untuk kepentingan diri kita, nah di situ kita taubati. Ya, kita taubati. Ketika kita baca la ilaha illallah, la ilah. Kita buang ilah-ilah itu. Ilahul hawa, ilahul maslahah, ilahul dunia kita. Kita buang. Ya. Pertama istighfar. Kedua, tawassul bisalawati ala nabi. Ketiga, la ilaha illallah. Itu tawajjuh. Nah itu semuanya litazkiyah. Maksudnya di dalam orang sufi enggak ada doa untuk minta dunia ketika dia melambam membacakan zikir dan doa, ya, tariqah itu. Nanti baru di tahallinya itulah baru mendapatkan maqamat ruhiyah itu. Nah setelah itu baru ma'rifat. Ini kebanyakan orang datang ke guru ngambil dapat zikir bayat, lalu dia pergi ke gunung dia zikir sendiri. Ya. Wallahi ya, hada Fir'aun. Dia enggak sampai, kecuali sampai kepada dirinya, bukan sampai kepada Allah. Ya. La yasil illa ila nafsi. Ya. La ila Allah yang azza wa jal. Tidak. Ya. Kenapa dikatakan orang sampai dengan guru? Nah, guru itu wasilah. Guru yang kita maksud adalah guru yang memiliki nur Muhammadi di dalam jiwanya. Itulah yang menyambungkan nur itu ke dalam hati kita. Sudah yang masuk ke hati kita adalah sifat-sifat. Ya, ya. Apa? Luhur, maqamat ruhiyah, Allah yang beri, bukan guru. Allah yang beri. Seperti antum datang ke orang alim, nuntut ilmu, lalu antum ngikuti pelajarannya, yang ngasih ilmunya Allah, tapi kamu mendengarkannya dari guru. Mungkin aja antum lebih paham dari guru. Ya, ya mungkin sekali kita pahamnya pendek dari paham dia. Kalau guru yang mau, nggak boleh tuh yang pendek-pendek pahamnya, harus semua bagus semua. Ternyata lain-lain satu sama lain. Tergantung al-isti'dadiyah, kesiapan hati. Nah maka untuk membuka isti'dadiyah itulah seseorang harus membersihkan diri. Jadi jangan dibikin khayal. Tasawuf itu ya bukan takhayulat ya. Tasawuf adalah tahakkuk, bukan takhayul. Bagaimana tahakkuk itu menjadikan sifat-sifat itu menjadi hakikat karakter sifat dia. Taib. Kamil. Khasaisu ahli wilayah wal mahabbah. Ay sada ilmu ma'rifah wal ilmu billahi ta'ala. Wa huwa nurun min anwari dhil jalali. Wa khasratun. Wa khasratun min asyikul sali. Akram Allah bihi wal uqalai. فزينها بحسن حاله وعظيم شانه وخص به أهل ولايته ومحبته وفضله على سائر العلوم وأكثر الناس عن شرفه غافلون وبلطفائه جاهلون وعن عظيم خبره ساهون وعن غوامض معانيه لاهون فلا يدركه إلا أرباب القلوب الموفقون. نعم. Persis yang tadi saya terangkan. Apa itu ilmu ma'rifat? Ilmu ma'rifat itu adalah al-ilmu billah, mengetahui ya Allah. Ilmu itu apa? Nur min anwar zil jalal ya. Nur ilahi
al khairul ilahi. Nah, ilmu makrifat itu khaslah, yakni sifat min asrafil khisal, min asrafis sifat, sifat-sifat kebaikan. Allah berikan, artinya Allah muliakan ke dalam hati para uqala, uqala ahlul ulil albab, yakni humus sufiyun, orang yang cerdas. Kemudian Allah hiasi, ya, hati para uqala itu dengan keindahan, husni jamali, sifat jamal Allah, sifat rahman, sifat rahim. Dan Allah hiasi juga dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hati ini diberi sifat kebaikan, maka ya tersingkap keagungan Allah dalam jiwanya tuh. Orang kan kalau dikasih harta oleh Allah sombong. Orang juga dikasih anugerah amal yang tak, yang ibadah itu bisa jadi sombong. Dikasih nasab sombong, dikasih kedudukan sombong. Tapi ketika Allah kasih sifat jamalnya, sifat baik, akhlaknya ke dalam hati, malah dia dengan sifat itu menyaksikan penyaksian batinnya berupa pengakuan. Itu yang disebut pandangan hakikat, bahwa dia hina dan Allah agung. Makin ditambah akhlaknya, makin melihat Allah agung, merasakan agung, ditambah lagi makin jadi merasakan keagungan Allah itu bukan dengan pikiran, pengetahuan, bukan, tapi dengan bertambahnya sifat di hati, merasa agung. Kalau enggak, ya, kita ketika salat disuruh merasakan azamatur rabb, bagaimana asy'ur bi azamatir rabb. Ya, ketika kita salat, ya, seperti yang sering saya terangkan, Sayyidina Imam Al-Ghazali mengatakan syarat khusyuk di dalam salat, ada qabla salat, ada fi asna'is salat, ada ba'da salat. Nah, ketika salatnya itu al-khudur katanya, kemudian asy'ur bi'azamati rabb, bagaimana ini merasakan keagungan Allah? Gak bisa kalau dihadirin sama pikiran kita. Bagaimana coba, ya Allah, Allah gede banget, gak bisa. Karena akal ini objeknya adalah maddah, benda. Tetapi apabila di hatinya ada sifat jamal Allah, baru ya tumbuh ya syu'ur bi'azamatir rabb dengan sendirinya, dan melihat dianya zalil, saghir. Kalau dengan pikiran enggak. Kalau berhasil kita dengan pikiran dalam sholat khusyuk menghadirkan keagungan Allah, entar habis sholat cerita, masih ada pengakuan itu. Tapi dengan hati justru memang hapus, itu fana namanya, hapus ya, fana an-nafsihi gitu, baru itu hilang. Bukan dengan pikiran, fana itu adalah meleburkan diri ke, wah ini saya lagi sholat langsung lebur, hilang, saya tiba-tiba gak ada. Loh, ketok palanya, ada gak pengen tahu. Dulu Sidna Umar Ibn Khattab ketika di sembahyang ditusuk kan, bles, belati. Itu kan belati kan ujungnya nyagak, kalau ditarik lagi, waduh gak mau. Ya. Namun ketika di itu gak berhenti sholatnya, gak berhenti pak ya, bles begitu jerep aja, gak berhenti sholat terus, darah netes ya, sampai salam. Orang udah berisik di belakang, udah berhenti orang sholat di belakang beliau, enggak. Begitu mau dicabut, jangan, sholat lagi, cabut lagi. Selep gitu. Nah, kita mah enggak ada apa-apa juga hilang baik pikiran kita. Itu tanda hatinya kotor.
Ya, makanya ngaku baik. Saya mah heran sama diri saya, wah udah dah. Ya. Itu pengaku-ngaku, habis sudah pahala kebaikannya. Ya. Nah itu baru tuh asy-syu'ur bi azamati rabb itu dengan adanya nur ilahi itu. Dan Allah khususkan ini kepada para aulia-Nya dan orang-orang yang dicintainya. Dan ilmu makrifat ini ilmu yang dilebihkan, diutamakan dari segala ilmu. Ilmu kan tahu melalui hati, ini pengetahuan yang lebih unggul dari semua pengetahuan melalui penelitian, observasi, renungan, ya, mau tahqiq ilmi, ad-dars, al-bahas, al, ya, tidak sama dengan syuhudul qalbi, dengan idrakul qalb, idrakul aql, idrakul ain, idrak, ya, lebih tinggi ilmu ma'rifah. Karena ilmu ma'rifat itu membaca apa yang tersembunyi, yang tidak terbaca oleh mata. Maka muncul hikmah. Gitu. Dan ada ulama yang merajuk, kalau ilmu ma'rifat lebih tinggi berarti ini ilmu, kalau enggak dapat ma'rifat berarti enggak lebih tinggi dari dia. Gitu. Jadi wali itu di orang sufi mulu, di kita enggak ada wali. Lah jangan merajuk. Gimana ceritanya? Ya sering mendengar begitu di kalangan ulama. Ya. Karena dia merasa bahwa dia hafal Al-Qur'an, hafal hadis, hafal semua kita. Dikira di situ segala-galanya din. Ya. Dan makanya dikatakan wa aktsarun nasi an syarfihi ghafilun. Kebanyakan orang tidak melalaikan tentang kemuliaan ilmu makrifat itu. Dan kebanyakan orang juga jahil, tidak tahu tentang lataif, kehalusan, kelembutan ilmu makrifat itu. Karena ilmu ma'rifat itu tidak bisa diketahui dengan pikiran. Ilmu ma'rifat hanya bisa diketahui dengan sifat-sifat mulia yang sudah menjadi karakter sifat dia. Ya. Tahu dewek. Pak, di dalam tubuh kita ini ada sifat-sifat. Makanya kan kita hidup tahu dewek, enggak dikasih tahu ge. Ya. Itu laki perempuan, lalu dia suami istri kawin, lah kan belum ada kursus perkawinan dulu, udah ngatri baik dia berdua-dua. Karena semua yang dilakukan keperluan tubuhnya, di dalam tubuhnya ada sifat-sifat, sifat-sifat itulah yang memberi petunjuk dia untuk melakukan sesuatu. Bocah kecil tadinya nggak ngerti demenan, begitu udah mulai tumbuh sifatnya dalam diri dia ngerti baik. Orang tua nganggapnya bocah, dia bocah. Udah gede. Nah begitu juga sifat rohani. Kalau sudah ada sifat rohani itu tumbuh, ngerti udah. Maka kata Rasulullah SAW, istabta qalbak. Kalau udah punya hati, tanya. Ya, liman lahu qalb. Istabta qalbak. Tanya hatimu. Ya. Wa in aftaukan nas. Meskipun orang punya fatwanya terhadap perkara ini, ya sesuai, benar. Coba bayangkan. Dengan akal, ya dengan akal, idrakul akal, semua apa yang dipahami oleh akal, itu zon. Zon. Apa zon artinya? Sangkaan. Dia melakukan penelitian, dia melakukan observasi, dia melakukan kajian, dia hafal, dia paham, dia baca ayatnya apa semua, dan dia mendapat paham tentang din dan tentang Allah, zan. Karena dia mendapatkan informasinya dari tulisan itu.
dari materi, dari benda. Tapi apa yang diidrak, dicapai oleh hati, di dalam hatinya, jiwanya ada sifat-sifat mulia, nur, nur itu yang melihat yang gaib itu, maka apa yang dicapainya adalah yakin. Tapi harus dipahami dulu bahwasanya adzan wal yakin, ya, semua dari tajalli Allah Subhanahu wa taala. Kullu. Secara hakikat tidak berarti bahwa al yakin ya afdal min adzan wal adzan afdal min al yakin. Ya, kullu min tajalli ya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup orang mempunyai pandangan zon, ya, fahmun nusus, ya, wabahsu, watahqiqu, setelah dicapai az-zon. Tetapi ma'rifah, apa yang idraknya, apa yang diketahuinya, itu yakin. Itu bedanya. Nah maka, jarang orang mengerti ini, dan tentang keagungan ilmu ini banyak orang yang sahun, dan tentang juga kerumitan maknanya banyak orang yang juga lahun, ya, main-main. Oleh karena itu ilmu ini hanya diketahui oleh arbabul qulub al-muwaffaqun, orang yang punya hati juga yang mendapat taufik dari Allah, yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ini. Makanya mereka mengatakan begini, ketika Allah melihat si fulan ini tidak patut menjadi kekasihnya, maka tapi Allah sayang kepada dia, maka Allah dudukkan dia sebagai ahli ibadah. Sudah tidak menjadi ahlillah. Rajin ibadahnya, ilmunya banyak, dan sudah ya, duduk di situ, tidak menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Wahada asasun buniyat alaihi sairul ulumi bihi yanamu khairatain wa izzu manzilain. Naam. Wa bihi ya'rifu al-'abdu 'uyuba nafsihi wa minna rabbih wa jalala ubudiyyatihi wa kamala qudratihi. Ilmu ma'rifat inilah asasnya. Nah, baru ilmu-ilmu itu berdiri di atas ilmu itu. Dengan ilmu itu juga maka kita mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Dan dengan ilmu itu juga kita mendapat keluhuran dunia dan akhirat. Arti izz itu keluhuran di dunia ini. Orang yang punya ilmu ma'rifat tidak akan dikalahkan oleh problem dunia apapun. Ya. Dia punya izzah yang kuat. Bukan tubuhnya, jiwanya. Ya. Misal contoh kasar lah. Ada berapa orang ketimpa batu-batu, ya, semua ketimpa. Tapi ada jiwa yang kuat. Ya, itulah yang di dalamnya ma'rifat. Kalau ada ma'rifat maka dia kuat. Sama ketimpahnya. Ya, tapi kuat. Adapun badannya ya sama lukanya, luka enggak ada masalah. Nah, dengan ilmu itu juga orang tahu uyub dirinya. Kenal uyub dirinya. Kenapa tidak? Ya, saya melihat manhaj Sayyidina Imam Ahmad Zarruq, ya, rahmatullahi alaihi, dia yang belakangan ini saya terangkan. Itu cara yang diterangkan oleh Imam Sayyidi Ahmad Zarruq, bahwasanya sifat itu ada dua, yang qasimilan qismaya. Pertama sifatun jibiliyah, sifatun jibiliyah, yani fitrah, ya, sifat yang alhamaha pujuruha wa taqwaha, ada al jasad, sifat jasad.
itu semua manusia, al-insan musliman atau kafir, di dalam jasadnya ada sifat jibiliyah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi sifat jibiliyah ini ananiyah, ya, syahwaniyah. Ya tadi bahwa setiap orang punya kebaikan, kena ada di bawah dalam tubuhnya itu di bawah. Setiap orang melakukan kebaikan, tetapi untuk dirinya. Kalau manfaat sama dia mau, kalau enggak mau. Ya. Kebaikan apapun. Kenapa di dalam tarbiyah kita tidak boleh bertabrakan dengan keinginan guru? Itu dalam rangka membunuh maslahat diri. Ya. Itu tarbiyah. Karena kita terbiasa melakukan kebaikan. Hatta kita, ya, kami dulu ketika belum tahu, ya, kalau lagi asik-asik dengan teman-teman, asik-asik aja, nggak tahu bertabrakan dengan waktu ngaji. Ya. Saya menganggap saya juga ngaji. Baru ada senior waktu itu menasihati. Ya. Tidak ngerti, tapi begitu membaca kitabnya dan mendengar nasihat minal masyayikh baru paham Allah. Ya. Kita semua melakukan kebaikan maslahat kita apapun, selama sifat kebaikan itu belum tumbuh. Nah, atsani yang kedua, sifatun kasbiyah. Itu ada di ruh. Itulah yang nur ilahi. Itu kita biksip, kita mendapatkan keuntungan, ya, daripada ibadah ini. Minal ibadah, wadzikir, wal amalis salihah. Tetapi ibadah dan amal saleh yang lillah. Nah, maka torekot ini, tasawuf ini, bagaimana untuk mendapatkan akhlak kasbiyah. Itu sebab awal bidayat as-sair ila Allah sirkut tawajjuh. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita dan ibadah kita lillah. Al-i'timad 'ala Allah la al-i'timad 'ala al-a'mal. Itu bidayah as-sair ila Allah. Bas. Coba orang sufi, hatta qasidah tadi itu apa qasidah itu? Ya, litasqil al-azwaq. Ya, untuk apa ya? Memerenengkan, mengkilatkan, ya, kemauan batin itu. Itu. Ya. Nah, ini ilmu ma'rifah itu tumbuh dari sifat-sifat rohani itu, dari sifat kasbiyah itu. Ya, kita katakanlah, ya, yani qul sifatul kasbiyah ya sifatul muhammadiyah al-maqamatul ruhiyah. Itu yang kita cari. Ya. Bahkan itu yang memang kita inginkan. Hadama nuridu. Ya, di dalam kehidupan dunia ini. Nah, dengan ilmu itu baru tahu uyub nafsi. Apa uyub nafsi itu? Apa uyub nafsi? Jadi setiap kita melakukan ibadah, sifat dalam tubuh kita itu selalu mengingini. Nah, ini kan kita ngerasa tuh. Karena ada nur itu, ada keinginan yang tumbuh, ada iradah yang tumbuh dari rohani ke Allah, terus dia kiblatnya. Kalau sifat kasbiyah ruhaniyah itu ya tajhilallah ilal a'la yudahi ilal a'la. Kalau sifat jasmaninya in ilal wujud, ini ilal adam, ila ghairillah, ila nafs. Sifat kebaikan yang kita pahami dengan akal kita yang tumbuh menjadi sifat jibiliyah kita itu yataji ilal adam ila ghairillah, menuju kepada ketiadaan, kehampaan ke diri kita.
Kenapa di dalam rukun thariqat itu? Ya. Apa rukun suhbah itu adalah al-khidmah wal ikhlas dalam rangka membentuk diri, bukan kita niat kita melatih diri, membangun diri, melawan diri. Kalau ente enggak bisa ngelawan diri ente, lawan untuk orang lain. Orang lain yang ente percaya. Dan itu yang ente anggap guru. Kalau sama guru kalah, berarti sudah tidak ada lagi. Ya. Enggak ada lagi udah yang bisa mengalahkan ananiah diri itu, enggak ada. Itu sebab dikatakan zikir itu litardi syaitan. Mujahadatu nafas. Ya. Itu untuk juga membersihkan hati. Tetapi suhbah itu litardil ananiyah. Gitu. Agar tidak menghadap ke belakang ke dirinya, tetapi menghadap ke Allah. Namanya menanggalkan diri. Kalau zikir untuk meninggalkan selainnya. Suhbah menanggalkan agar menunggalkan. Ya. At-tawajjuh ilallah. Baik. Bihi yaqin sirr al-'abdi bi tanahi ma'rifah fi surat al-qatil wa talib wa yajulu hawla muntaha al-'izzah wa yaqa'u fi rawdat al-quds fala tatim al-'ulum kulluha duna intizaj shay'in minhu biha wa la tasud al-a'mal إلا بفقده ولا تسكن إليه إلا قلوب نظر الله إليها بالرأفة والرحمة وأطر عليها أمطار الفهم والبلاغة وطيبها برياحين اليقين والفطنة وجعلها موضع الأخذ والفراسة وطهرها من الجهالة والغفلة ونورها بمقابح العلم والحكمة قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Nah, dengan ma'rifat itu, sir abdi itu, ya, dengan sayap ma'rifat itu terbang. Artinya terbang itu menuju kepada Allah asra. Ya, li min ghairi. Ya. Maka dikatakan orang masuk tarekat itu untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau kita motong jalan apa namanya? Supaya cepat jalan pintas. Ya. Ada orang bertanya, untuk apa? Ya ini orang masuk tarekat untuk ikhtisari tariq. Ya. Karena jika tidak dengan jalan ini, ya lambat. Nah, dengan ma'rifat itu, maka cepat seperti terbang. Seperti burung lah. Dulu kan gak ada pesawat, burung ya. Kalau sekarang pakainya pesawat. Di mana dia terbangnya? Di dalam suradiqati lata'ifil qudrah. Ya. Di dalam satu ya, ruang. Di mana di dalamnya terdapat kelembutan. Ya, kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengelilingi izzah Allah, keagungan Allah. Jadi apa saja yang dilihat itu adalah dia merasakan penanganan Allah yang lembut. Apa saja yang ini ma'rifat nih, ma'rifat apa yang diketahuinya, dia melihat apa saja ya, bahwa itu penanganan kudrah Allah yang lembut. Oh, ini Allah, ini Allah. Jadi enggak ada alamat ke orang keselain Allah, enggak ada. Itulah yang diperangi
oleh orang sufi itu dalam tasawuf mujahadatun nafs itu melawan ya ghairullah itu tidak ada selain Allah, enggak ada apapun yang terjadi. Ya. Itu namanya lataif al-qudrah. Kita ngelihat ada orang bencinya misalnya sama kita seleher gitu dan ngomongnya menyakiti, itu yang dia saksikan lataifil qudrah. Ngapain ngebalas sama tubuh itu? Ngapain? Jika kita membalas dan memandang rendah lagi tubuh itu berarti kualitas kerendahan kita. Mau orang itu sejelek-jeleknya, bahkan kebanyakan orang salah paham, bukan jelek pun orang itu. Enggak jelek banget, tapi kita salah memahaminya atau pemahamannya enggak sinkron. Tapi kebakarannya kita, nah itu berarti hatinya itu tidak ada ma'rifah. Ya. Itu sebab al-khalqu da'un wal haqqu dawa. Orang itu penyakit, obatnya Allah aja sudah. Jika kita dengan Allah, udah selesai. Oh. Ini dengan makrifat itulah. Maka dia mengetahui apa yang diketahuinya. Muntahal izzah. Ya. Sampai kepada batas ya izzatullah. Semuanya izzah, semuanya keperkasaan, kehebatan Allah. Pak, orang sufi itu melihat orang melakukan keburukan seburuk-buruknya dengan kita. Ya. Dia menyaksikan itu izzatullah. Ya. Bahkan sampai kepada titik dia sedang melakukan kebaikan secara hakikat. Gimana itu? Capek Pak, hidup itu dipakai untuk mikirin perilaku orang. Capek. Kita pembawa cahaya untuk menunjukkan kebaikan. Justru kepada orang yang buruk itu. Pak, orang yang perlu uang, perlu makan, itu orang yang kering dari miskin, kosong dari harta. Kita kasih duit, bluk. Nah, orang yang menampakkan kekurangan akhlak, melakukan keburukan, itu emang gak punya, kita kasih. Kalau punya, kita hanya kalau kagak mah. Ya. Gimana kesadaran itu? Ma'rifat. Nah, karena kebanyakan orang ibadah itu di action zahir itu saja. Apabila ngelihat zahirnya enggak ada, kelang kabut. Ya, orang itu ngelihat orang zahirnya lain daripada perbuatan ibadah. Wah, jelek banget ini orang. Semua sifat itu ada dalam tubuh ini, Pak. Orang itu ngomong baik, ngomong buruk untuk dirinya, itu sifat dari jasad. Itu udah benar, enggak ada yang salah. Ya. Ngedirin ibu-ibu itu. Tidur ibu-ibu itu. Enggak ada, ngapain bingung? Kita punya itu. Cuman kalau romannya lagi banyak zikir, lagi sholat, wah dia pisang. Bukan dia pisang, dia pisang. Pisang goreng, pisang rebus, pisang. Iya. Entar mah kalau dianya kesusahan juga keluar lagi. Ulernya kalau jengkingnya sama baik. Untuk tidak melihat diri dan menyadari itu memang karena tidak memiliki ma'rifat. Kalau memiliki ma'rifat, udah menyadari, gue juga sama. Menyadari. Nah, keluar cahaya ma'rifatnya. Apalagi yang nanya, namanya umat Sayyidina Muhammad SAW. Jangan sekali-kali dihina, apapun masalahnya. Nabinya sayang banget sama umatnya, ngapain kita ngehina? Ya Allah. Udah gitu saudara lagi. Udah ditakdirin saudara kita. Seibu, sebapak, saudara, semamang, sebibi, seengkong, seapa lagi. Ya, takdirnya begitu itu jasad. Ya, coba
harta saudara kan tetap aja Anania, jasa dia itu tetap aja. Nah, kita perlu makrifat. Hidup ini perlu makrifat, perlu nur Muhammadi. Ya. Nah, kita memang belum bisa melakukan ini. Paling tidak ya, akal kita terbuka paham. Oh. Nah, disitulah mulai untuk takut kepada Allah. Ya. Wa yarta' fi raudatil qudus. Apa yarta' kalau bahasa kita mah nedak, tahu nedak. Masuk ke ruangan itu. Ke Raudatul Kudus, ke taman-taman Kudusiyah. Ya, dia selalu memandang apapun indah. Ya kalau yang indah mah indah. Coba ahli surga katanya, orang yang menyambung, orang yang memutus silaturahmi. Kalau yang nyambung mah lah indah baik, yang mutus itu yang disambung. Ini mah kalau lagi baik saudara teman gua pak dikunjungin, yang mutusin mah dilewatin. Malah sampai kiamat gak gue injak rumahnya. Wah iya. Ada orang yang begitu. Yang kita sambung itu yang yang dia mutusin kita. Ya. Ya. Sekedar apa namanya membagi pengalaman kepada antum al-fakir. Ya. Misalnya ada masalah di keluarga dan misalnya itu artinya terjadi yang al-fakir alami, meskipun itu saudara kandung saya sendiri misalnya mengatakan, misalnya dia punya masalah dengan orang lain, saudara yang lain, lalu misalnya mengatakan awas kamu jangan ke saudara itu, nanti kamu dijahatin. Ya, baru kering mulutnya saya udah kunjungin orang itu. Ya, apa urusannya? Ya. Ini enggak. Lah, saudara kita yang marahan kita ikut-ikutan. Kata saudara awas lo, jangan deket-deket dia. Bener enggak deket-deket. Ya. Tidak. Ya. Udah umat Nabi, udah saudara, udah keluarga, ya Allah. Yang mutus itu yang kita sambung. Yang enggak ngasih, itu yang kita kasih. Ya. Ya. Tapi emang itu enggak bisa kita lakukan. Paling tidak, ya. Innamal ilmu bitta'allum, innamal sabru bittasabur. Kalau enggak punya ilmunya, berusaha untuk mencarinya. Kalau orang enggak punya sabar, lakukan untuk mendapatkan, lakukan dengan tasabur. Nah, kalau sabar mah sabar, ya udah. Ya. Kemudian ilmu apapun tanpa dicampur, tanpa dipadu dengan ilmu ma'rifat itu tidak sempurna. Enggak jadi. La tatim itu bukan tidak sempurna dalam arti kurang ditambahin. Enggak jadi. Ya. Bukan enggak sempurna, kalau enggak sempurna itu kamal naqs. Ya. Itu kamal naqs. Adapun tam yatim ya. Itu tidak jadi. Lam yakun ba'd, yakni. Artinya pala tatimmu al-ulum, yakni ilmu itu lam takun. Tidak jadi ilmunya. Maka dikatakan kan orang berilmu itu adalah orang yang tidak ridho kepada nafsunya. Itulah orang alim. Walau kana jahila. Gitu. Tapi di mana ada orang jahil? Ya, tidak mengikuti nafsunya. Di mana orang alim? Di situ titik poinnya tuh. Adapun jika orang yang tetap mulutnya mengatakan ilmu tapi masih mengikuti hawa nafsu, berarti itu lagi memindahkan hafalan dia ke kita. Ya.
Kayak kita kan masih apabila dapat kata-kata indah, wah ini nih buat ceramah nih, udah begitu doang. Wah ini ada syair indah buat khotbah nih, itu ya. Dia membacanya bil ghaflah, menyampaikannya bil ghaflah gitu. Nah, orang yang menerimanya illa man rahima rabbi, baru orang yang menerimanya kalau memang ada pertolongan Allah dia masuk, kalau enggak ya. Dan juga amal rusak kalau tidak ada marifat itu. Coba amal kalau enggak ada khusyuk, enggak ada sabar, enggak ada, rusak. Meskipun tahu ilmunya. Ya. Dan hati tidak akan tentram melainkan hati yang mana Allah memandang ke dalam hati itu. Artinya memandang itu apa? Ya. Itu fi anzarillah, fi ayunillah, fi muraqabatillah. Dengan apa? Ra'fatullah, dengan ra'fa, dengan rahmat Allah. Dihujani hatinya paham dan balaghah. Ya. Maka orang sufi itu dulu ngomong yang penting paham. Dianggapnya paham-paham dia. Paham gua. Ya. Makna paham itu ma'rifah. Kemudian juga hatinya dibuat baik karena ada angin yang berhembus dari Allah, yaitu keyakinan dan kecerdasan spiritual. Dan hati itu juga Allah jadikan tempat untuk kecerdasan dan firasat yang tajam, dan disucikan juga dari kebodohan dan kelalaian. Dan di hati itu juga Allah terangkan bimasabihil ilmi wal hikmah, dengan pelita hikmah. Hati seperti itu ngelihat apapun keluar hikmah, keluar ilmu, keluar. Inilah yang Allah katakan, Allah mengangkat orang yang beriman di antara mereka dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi ilmu adalah ilmu kepada Allah. Dan setiap orang arif yang takut kepada Allah itu tergantung makrifatnya, ilmunya kepada Allah. Takutnya itu tergantung makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Binurihi ya'rif wasawisa syaitan. Dengan nur itu, dengan sifat yang dimiliki dalam hatinya, dia mengetahui wasawisa syaitan. Di mana syaitan ini ad-dafi'ah, waswas ini ilal ma'asi wazallat. Ya. Dan juga dengan nur itu yuhadzir bihi afatil iradat. Apa afat itu? Perusak. Ya. Dengan marifat itu orang hati-hati dengan perusak iradah. Apa iradah itu? Iradatul qalbi. Ya. Allah berfirman, apa man syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbih. Bukankah Allah telah melapangkan dadanya kepada Islam itu? Dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Ala nur artinya ya, nur itu akhlak. Ya, nur itu berarti kelapangan dalam Islam itu karena dia berada dalam akhlak yang agung. Di dalam, dan Allah berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang Allah tidak berikan nur, dari mana dia mau mendapatkan nurnya? Enggak ada. Ya. Wa fil khabar inna minal ilmi ka hayatil maknunil mahzun. Ada ilmu yang ka hayatil maknun, ya, yang tersimpan. Ya. Yang hanya diketahui oleh ahli al-ilmi bila orang, oleh orang arifin itu.
dan hanya diingkari wala yungkiruha illa ahlul ghirrah, yakni ahlul ghaflah. Ya, ahlul ghirrah itu orang yang lalai tapi dalam kesadaran. Orang sholat tapi enggak khusyuk. Ya, ini orang enggak ngerti ini tentang ilmu ini, enggak. Rasanya dia udah sholat baik, udah. Wa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul a'mal afdal, faqala al-ilmu billah. Ayyul ibadah afdal, ini warwiya anna Sidna Musa alaihi salatu wasalam qala ya rab ayyul ibadati aktsaru hasanah wa arfa'u darajatan indak, qala a'lamahum bi. Ditanya ibadah apa yang paling banyak pahalanya dan paling tinggi derajatnya di sisimu. Ditanyanya ibadah apa, adalah orang yang paling mengenal aku, mengetahui aku, itu yang paling tinggi. Ngapain ge? Yang penting dia ma'rifat. Itu orang ma'rifat. Istilahnya, diemnya aja ibadah itu sering kita mendengar. Ya. Apa? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Bahkan katanya, asyadu ala syaitan. Ya. Itu saya ingat dulu Kiai Cager kan, katanya setan mau masuk ke masjid ngegoda orang yang lagi sholat, kagak berani. Ditanya ngapa? Itu saya mau goda orang sholat, terus itu di sebelahnya ada yang tidur, takut saya. Lah, coba dulu waktu di pondok saya ingat man, ada teman kalau kemana-mana bawa Quran ditaruh di dada. Itu Quran taruh di dada kotor. Ini penjaga, kan ada Quran di dalam hati. Uyuh. Ya kayak begitu tuh. Orang punya ilmu, punya amal, rasanya udah keren. Ya artinya udah selesai tuh agama di situ. Ya. Sama seperti itu. Nah, tetapi jika ada ma'rifat, meskipun tidur, maka dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Ya, bahkan asyadu ala syaitan ya, min ibadatil jahil itu. Gitu. Itu hadis dhaif jiddan itu. Ya. Satu dhaif sih di hadis. Ya, tetapi maknanya ya aqwa yani. Baik. Qala al-Imamul Jalil Sidna Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu wa karamallahu wajha a'lamun nasi billah asyadduhum ta'ziman li hurmati la ilaha illallah. Orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling menjaga keagungan, ya, yang paling mengagungkan hurmah, kebesaran la ilaha illallah. Bahkan itulah akhlak yang tertinggi adalah tauhid. Jika sudah tauhid itu sudah akhlak. Ya. Tauhid itu akhlak. Maka at-tadayyun huwa min al-akhlaqi al-ula. Ya. Orang melakukan agama itu merupakan akhlak yang utama. Nah, tauhid itu akhlak yang tertinggi. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya a'laha la ilaha illallah. Itu. Qala Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu man ijdada billahi ilman ijdada wa jala. Ya. Al-khauf. Orang yang makin nambah ilmunya kepada Allah, makin tahu Allah makin takut, makin tahu Allah makin takut. Maka sebetulnya orang belum memulai as-sair ilallah lam yabda' ba'd illa ba'da al-khauf minallah. Baru kena takut kepada Allah tuh ya, pasti mendekat kepada Allah. Warwiya anna Allah ta'ala awha ila Daud alaihi salatu wasalam ya Daud ta'allamal ilma nafi' qala ilahi wa mal ilmun nafi' qala an ta'rif
jalali wa azamati wa kibriyai wa kamali qudrati ala kulli syai. Fa inna hadha alladhi yuqarribuka ilai. Wa inni la a'zuru bil jahalah man laqiyani. Sidna Dawud mendapat wahyu, Allah mewahyukan kepadanya. Apa isi wahyunya? Anna ya Dawud, bahwasanya Allah memanggil, wahai Dawud, belajarlah ilmu yang bermanfaat. Lalu ditanya, apakah ilmu yang bermanfaat itu ya Allah? Engkau mengetahui keagunganku, kebesaranku, kekibriaanku, kesempurnaan kudrahku kepada segala sesuatu. Ilmu inilah yang mendekatkan diri kepadaku, yang mendekatkanmu kepadaku. Dan aku tidak memberi maaf untuk perkara ini bagi orang yang tidak tahu. Enggak ada maaf. Ya. Orang mukhalafatus syariah lahu udzur. Ya. Allah ampunkan. Tetapi orang yang lupa kepada Allah enggak diampunin. Enggak ada ampunnya dan enggak ada tobatnya. Tobatnya ingat kepada Allah lagi, udah. Artinya enggak ada tambelannya. Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengetahui keagungan Allah di mana? Dengan hati, bukan ilmu dengan pikiran. Wa qila li Syekh Muhammad Ibn al-Fadl As-Samarqandi rahimallahu taala, "Mal ilmu billah?" Qala antara qada'ah fil khalqi mubraman. Wadzarra wa naf'a wal izza wa dhulla minhu. Ini contoh-contoh ya, perincian-perinciannya. Ditanya ya Syekh Muhammad As-Samarqandi, ditanya, apa sih al-ilmu billah itu? Engkau menyaksikan qada'nya pada makhluk mubram. Mubram itu apa artinya? Apa? Terpaksa. Ya. Orang jika sudah menyaksikan bahwa hidup ini semua qada Allah, udah. Bahaya, manfaat, luhur, hina, enak, enggak enak, apa semua itu dari Allah, itu namanya al-ilmu billah. Jangan dialamatkan kepada manusia. Ya. Makanya ada Al-Imam Al-Haddad yang mengatakan munaza'atul aqdar man istaqbaha akhi. Ya. Apa? Ma la yakunu tahtal ikhtiar. Itu mempertikaikan takdir yang menganggap buruk saudaranya sesuatu perbuatan yang di luar ikhtiar dia, di luar pilihan dia. Taib. Wa tara nafsak lillah wal asya'a kullaha fi qabdatih. Kamu melihat bahwa dirimu juga milik Allah dan melihat apapun ada dalam genggaman Allah. Wa alla takhtar li nafsik ghair ikhtiyarih. Kamu tidak memilih untuk dirimu kecuali apa yang dipilih oleh Allah. Bagaimana tuh? Makanya dikatakan ya, ada perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Kata beliau, ya murid, Allah wa nafsak, katanya. Ikhtar ma tahlu. Ya. Ada dua, Allah dan nafs. Coba pilih mana yang kamu mau. Apa maksud pilihan Allah dan nafsu itu? Tadi bahwa nafsu itu adalah sifat dari jasad ini yang apabila melakukan kebaikan untuk kepentingan diri maslahat. Kalau Allah adalah sifat yang muncul dari ruhani, itu sudah merupakan manhaj orang sufi ya, bahwasanya tubuh ini adalah ikhtisarul kaun atau martabat kauniyah, amar ruh itu martabat ilahiyah. Itu hanya istilahat yang hanya nazariyah, teori. Semuanya kullu minallah. Ya. Tetapi untuk membuat satu teori seperti itu,
Jadi seolah-olah kamu berbuat ibadah ini dengan kebaikan kemaslahatan diri atau kebaikan untuk Allah. Ya, artinya miliki ma'rifat. Itu namanya, kalau orang punya ma'rifat, dia akan memilih mengikuti pilihan Allah. Dia akan menghendaki yuridu ma'aradahullah. Ya. Yakhtarahu ma'akhtarahullah. Sudah. Jasad punya keinginan kan? Dicapai enggak dapat. Ternyata yang terjadi adalah kehendak Allah. Kalau tidak punya ma'rifat, tetap masih kepikiran. Gua gak pengen ono padahal mah. Gitu. Tapi bagi ada rohani, enggak hilang. Lang. Ini yang terbaik. Itu sebab orang sufi mengatakan, apa yang terjadi, itu yang terbaik. Ya. Yang sudah terjadi, itu yang terbaik. Ya. Kita sudah terjadi. Jadi orang Indonesia, anak dari emak bapak kita. Ya, yang segitu-gitunya. Sudah. Kita suami dari istri yang jelek lagi istrinya. Ya udah. Ya. Udah jelek. Rewel lagi ya. Ya. Ibadah mulu itu. Ya. Ibadah semua itu. Adapun ibadah kita, apa usaha amal kita, itu adalah menjalankan kehendak Allah. Wa ta'mal lillahi khalisah. Ma'rifat itu jika beramal murni untuk Allah, enggak ada untuk selain Allah. Ya, naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.